اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah muka surat 56, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketujuh daripada 10 malaikat yang wajib mengetahui dengan jalan tafsir ridwan, yang menunggu syurga. Kelapan, Malik Zabaniyah. Kelapan, Malik Zabaniyah. Malik tu malaikah. Malik Zabaniyah. Malaikah Zabaniyah dipanggil. Tapi dia kerja dengan mim, alif, lam, kaf. Dah ada kerja gitu dah. Mim, alif, lam, kaf. Malik yang memiliki. Malik yang memiliki. Maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Itu Malik. Di sini ni bukan Malik ni. Dia Zabaniyah, malaikah Zabaniyah. Kalau malaikah disebut dengan malak, kalau malaikah disebut dengan malak. Malaikah Zabaniyah yang menunggu neraka. Malaikah Zabaniyah yang menunggu neraka. Tapi ejaan di sini tu min alif lam kaf, malik yang mempunyai. Kalau malik sini bicara bab malaikah, dia mim lam kaf. Kalau malakun itu terjemahan dia malaikah. Dia malaikah ni jamak pada mufradnya adalah malakun. Malakun malaikah. Mim lam kaf. Malak, kalau terjemah kita malaikah tau. Tapi dia malak satu, malaikatun banyak. Tapi kita jadi malaikah lalu dah. Malaikah. Bahasa Melayu kita malaikah lah. Bahasa Melayu kita malaikah. Dia asal bahasa Arab malakun satu, malaikatun banyak. Ada gitu. Tapi kitanya dengan sebut malaikah. Satu pun kita sebut dengan malaikah. Itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Melayu lah. Bahasa Arab, bahasa Arab. Tapi kalau asal bahasa Arab, malakun, malakani, malaikatun. Malakun satu, malaik satu. Malaikatun tu ramai.
Jadi di sini malak zabaniyah. Kalau kita tengok malaikah zabaniyah yang menunggu neraka. Ridwan malaikah yang menunggu syurga. Malaikah zabaniyah menunggu neraka. Yang mana malaikah zabaniyah ni malaikah yang tidak pernah manis muka. Malaikah yang tidak pernah senyum. Sebab apa? Tunggu tempat panah. Ha, tunggu tempat panah. Ini ketua dia belakalah. Ridwan ketua. Malaikah zabaniyah pun ketua. Jadi hak ni hak 10 malaikah yang wajib diketahui, mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Selain daripada terdahulunya malaikah hamalatul arsy. Sebelum tu bicara hak malaikah hamalatul arsy. Sebelum daripada kiamah, 4 malaikah yang menanggung arasy. Selepas daripada kiamah, tambah lagi 4, jadi 8 malaikah yang menanggung arasy. Yahmilu arsya rabbika fauqahum samaniyati fauqahum sama wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin samaniyah. Jadi makna lepas daripada kiamah yang akan menanggung arasy, tambah lagi 4, jadi 8 malaikah yang menanggung arasy. 8 malaikah yang menanggung arasy. Ini hak wajib kita imani. Wajib kita imani secara tafsil. Kemudian hak 4 kepala malaikat. Hak 4 ketua malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Itu hak 4 kepala malaikat yang mentadbir alam. Mudabbirun, malaikat yang mentadbir alam. 4 ketua malaikat yang mentadbir alam, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Kemudian hak 4 tu wajib imani cara tafsil. Ha ni. Hak yang kelima, yang keenam mungkar dan nakir. Yang ketujuh malaikat ridwan yang menanggung arasy. Yang ke-8 malaikat zabaniyah yang menunggu neraka. Hak wajib diimani secara tafsil. Kemudian dalam kitab kita ni ke-9 raqi, di kanan manusia yang menulis amal kebajikannya. Dan ke-10 atid, di kiri manusia yang menulis amal kejahatannya. Ini hak pandangan hak dalam kitab ni lah. Jadi kita pun gitulah daripada budaknya. Raqi, malaikat yang berada di sebelah kanan yang mencatat kebajikan yang kita lakukan. Kemudian hati di sebelah kiri yang mencatat kejahatan yang dilakukan. Hak ni kita masyhur dia gitu. Kita masyhur dia seumpama tu. Tetapi pandangan yang muktamadnya, Raqi hati itu di kanan dan di kiri. Raqi hati di kanan dan di kiri. Sebab dalam ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wama yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wama yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bertutur daripada satu perkataan melainkan di sisinya raqi atid. Raqi atid, bukan raqibun wa atidun, bukan. Ayat tu ayat. Wa ma yalfizu min la min wa ma yalfizu min qawli. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi
Rakibun atid. Bukan rakibun wa atid. Rakib dan atid. Olah rakib lain, atid lain. Sekarang ni rakibun atid. Makna sebelah kanan rakib atid, sebelah kiri pun rakib atid. Dan setengah pandangan menyatakan rakib atid ni bukan nama malaikah. Rakib atid ni sifat kepada malaikat yang mencatat amalan. Malaikat yang mencatat amalan. Yang mana rakib dengan makna pelihara. Atid dengan makna hadir. Rakib dengan makna hafiz, yang memelihara. Atid dengan makna hadir, yang sentiasa hadir. Itu atid. Jadi sifat malaikah yang mencatat kebajikan dan kejahatan ni bersifat dengan rakib atid. Itu sifat dia, bukan nama. Setengah pandang menyatakan nama malaikah, tapi rakib atid sebelah kanan, rakib atid sebelah kiri. Bukan rakib sebelah kanan mencatat kebaikan, atid sebelah kiri mencatat kebaikan, bukan. Jadi dia berbeza pandanganlah di sini. Sebagaimana yang kita masyhurlah, kita maklum, raqi malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat kebaikan, dan atid malaikat yang berada di sebelah kiri yang mencatat kejahatan. Yang mencatat kejahatan. Gitu kita ada budak kita dah tau. Raqi sebelah kanan, atid sebelah kiri. Itu hak kita masyhurnya gitu dah. Tapi dalam ayat Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Bukan raqibun wa atid. Raqib lain dan atid. Atid lain bukan. Bukan, tidak ada waw, tidak ada dan. Raqibun atid mana raqib atid belah kanan, raqib atid belah kiri. Itu dia ada beza pandanganlah. Setengah mengatakan bukan pun, bukan nama malaikah raqib atid. Hanya sifat kepada malaikah kiraman katibin. Kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizun. Kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Kiraman katibin. Katib. Malaikah yang mulia yang mencatat kebajikan dan kejahatan. Mengetahui mereka itu akan barang yang yang kamu perbuat. Mana kiraman katibin, malaikah yang mulia yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Dia panggil malaikah katibun katabah, dia panggil. Katib, katibun, malaikah yang mencatat. Dia ada tiga malaikah yang mencatat. Satunya malaikah yang mencatat daripada Luh Mahfuz kepada Suhuf Malaikah tiap-tiap tahun. Kemudian diserahkan kepada malaikah yang mengatur perjalanan alam. Jadi malaikah ni mencatat daripada Luh Mahfuz kepada Suhuf Malaikah. Suhuf ni kita panggil apa? Helayang-helayang. Suhuf ni helayang. Kemudian diserah kepada malaikah yang mentasarufkan alam. Yang mencatat tu malaikat katibun dia panggil. Kita masyhurnya malaikat yang mencatat kebajikan dan kejahatan. Ya juga. Dan ada satu malaikat yang mencatat laginya, mencatat dari suhu malaikat kemudian diletak di bawah arasy. Itu satu lagi hak malaikat katibun dia panggil, malaikat yang mencatat. Bukan hanya katibun katabah ni yang hanya mencatat kebaikan dan kejahatan, tapi ada malaikat pula, malaikat lain lah. Malaikat yang mencatat kebajikan dan kejahatan malaikat lain, tapi dipanggil malaikat katibun lah yang mencatat. Tapi ada malaikat yang katib juga, yang mencatat juga, yang mencatat dari Luh Mahfuz kepada Suhuf Malaikah, catatan helayang malaikat. Diserah kepada malaikat yang mengatur perjalanan alam. Tiap-tiap tahun malaikat akan mencatat.
Tapi kita sebut kata malaikat yang mencatat hanyalah yang mencatat kebajikan, yang mencatat kejahatan. Waktu dia panggil qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang tercatat di suhuf malaikat tu. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang baharu. Kemudian malaikat catat daripada Lauh Mahfuz kepada suhuf malaikat, oh lagilah baharu. Hak di Lauh Mahfuz pun baharu dah. Yalah, Lauh Mahfuz ni kan makhluk, asal tak ada kan. Itu qada yang baharu. Jangan gitu, jangan gi semabu tukar dengan hak qada rukun iman yang keenam. Ya Allah, sekarang ni dia jadi pelik sikitlah. Jadi pelik. Dia jadi hak qada azali dengan qada Lauh Mahfuz yang baharu ni tak boleh nak beza. Hak rukun iman tu qada azali yang hanya Allah mengetahui. Di Lauh Mahfuz tu qada yang baharu. Ada ni. Hak azali pula, qada Allah azali tidak ada penghujung. Qada Lauh Mahfuz hanya sampai setakat kiamat sahaja. Ni dalam kitab kita ni, kitab Pati Paridah ni, tidak membicarakan berkaitan dengan qada Lauh Mahfuz. Hanya membicarakan hak rukun iman yang keenam sahaja. Yang mana kita maklumkan kitab Pati Paridah ni lengkap pembicaraan keenam-enam rukun iman. Diakhiri dengan pembicaraan neraka dan pembicaraan syurga, tamat kitab. Jadi pembicaraan neraka syurga ni pembicaraan rukun iman yang kelima. Itu pembicaraan rukun iman yang terakhir. Hak rukun iman yang keenam, qada dan qadar, itu sudah bicara di qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibicara iradah Allah Subhanahu wa taala dalam bicara bab qada pergi kepada ta'luk tanjizi qadim bagi iradah, muafaqah dengan ta'luk tanjizi qadim bagi ilmu. Mana kita? Istilah ilmu tu ingat tak lagi kita? Istilah ilmu tu ingat tak? Ta'luk tanjizi qadim bagi iradah, muafaqah dengan ta'luk tanjizi qadim bagi ilmu. Tajzi qadim bagi iradah ni qada tu lah ketentuan Allah pada azal. Ketentuan Allah pada azal, muafakah dengan mengetahui Allah pada azal. Sifat Allah, sifat yang qadimah, sifat yang sedekala tu jelas dah kitanya. Yang qadim zat Allah dan sifat Allah. Kemudian sifat ni ada ta'luk dia, ada fungsi dia. Ada ta'luk yang qadim, ada ta'luk yang baharu. Qadar itu ta'luk yang baharu. Sebab qadar ta'luk tanjizi hadis bagi qudrah. Ni Allah sedang buat ni. Wa kullu yawmin huwa fi syak. Wa kullu yawmin huwa fi syak. Allah Taala sebab masa ada pekerjaan. Ni pekerjaan Allah sekarang ni yang berlaku di kita ni. Sifat kudrah Allah qadim, qadimah. Ta'aluk sifat kudrah Allah ni mengada, meniada, menggerak, mendiam, menghidung, apa ni? Ha ni, hak berlaku ni, hak berlaku ni. Ini adalah ta'aluk kudrah Allah yang kita panggil qadar. Qadim ke baru? Barulah sekarang ni, ni sedang-sedang. Ni sedang-sedang. Ni perbuatan Allah ni barulah. Sifat kudrah Allah qadimah. Qadar perbuatan Allah baru. Ini beza tu. Bukan sifat kudrah Allah baru, bukan. Ginilah kita buat bandingan. Satu, kita ada kudrah, ada tenaga. Sehat kita ada tenaga. Bila kita bertenaga, kita pun menggerak diam, gerak diam, bangun duduk, bangun duduk. Itu dipanggil ta'luk fungsi kepada kudrah tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita. Tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita tu, hak sama-sama dah.
tenaga tu. Tapi bertakluk buat kerjanya, kemudian berehat tu saja, buat kerja, berehat tu saja, buat kerja. Tapi kudrah tu ada sama-sama. Fungsi dia, ha, time bekerja, berfungsilah kudrah yang di tubuh kita. Mana satunya kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita, satunya gerak diam tu. Fungsi, tugas, sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Kudrah ni ada lama dah. Ha ni, takluk ni. Tapi ini cerita, cerita asbab je ni. Kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita, makhluk yang bekas sama sekali gerak diam kita, tetap qadar perbuatan Allah. Jadi sifat kudrah Allah, sifat yang qadimah. Allah yang disebut kudrah ni, melakukan apa yang berlaku, sedang berlaku sekarang. Ini dipanggil takluk, tajdid hadis bagi kudrah, qadar yang Tuhan buat sekarang. Adapun iradah, sifat Allah yang qadimah. Ilmu, sifat Allah yang qadimah. Bila Allah menentukan, bila Allah mengetahui, tanjizi qadim, menentu pada sedia kala, mengetahui pada sedia kala. Hak tu hak qada, rukun yang kenang. Itu hak sedia kala. Bicara luh makhluk ni yang baharu. Yang sedia kala pula sekalian, tak ada yang mu'alak. Sekalian putuh dah, mubram, mustahil berubah sama sekali. Hak timbul mu'alak tergantung, hak timbul berubah adalah catatan di lauh mahfuz dan catatan di suhuf malaikat. Itu baru timbul yang tergantung, timbul yang berubah. Tergantung pada catatan, berubah pada catatan. Tapi apa yang berlaku, itulah qada azali. Dan ni kita pati paridah kita ni pun tak bicara hak qada lauh mahfuz, suhuf malaikat tak bicara. Hanya bicara keenam-enam rukun iman. Termasuk rukun yang kenal qada, ketentuan azali qadim. Catatan lauh mahfuz tu baharu, bicara lain. Ha ni tukar ni dia capu dengan hak rukun iman yang keenam, hak hak azali, hak qadim azali dengan hak lauh mahfuz yang baharu tu. Yang ada mubram, yang ada mu'alak tu. Tergantung. Itu disebut dalam ayat Quran dan hadis Nabi. Tergantung hanya pada zahir sahaja. Hakikinya, sekalian qadak qadak tu je. Lepas tu berubah. Berubah dengan apa? Mustahil sama sekali berubah. Berubah dengan doa. Doa tu qadak qadak. Doa cukup syarat, qadak qadak. Doa di waktu, di tempat mustajab, qadak qadar. Diperkenankan, qadak qadar. Nak berubah hak mana lagi? Ha, berubah hanya pada catatan lauh mahfuz. Tapi hak hak rukun yang keenam, hak qadak azali, hak tu mustahil sama sekali berubah. Jadi dia tak duduk di hak rukun yang keenam. Nak bicara hak luh mahfuz ke suhu malaikah ke, tu bicara kemudian. Bicara hak keenam-enam rukun iman dahulu. Orang kita pati paridah ni. Sebab kadang-kadang pembicaraan tu, kita hak tukang dengar ni kena cermat lah. Saya pernah dengar qada yang tercatat di lauh mahfuz yang azali. Tu ustaz tu. Qada yang tercatat di lauh mahfuz yang azali. Hak qading. Bila qadingnya lauh mahfuz ni, lauh mahfuz ni makhluk. Mana ada qading? Tiba-tiba catatan qada lauh mahfuz yang azali. Mana apa tu, tu kobimbo sangat. Kita bicara qada azali, hak iradah ilmu, hak sekalian telah dikodokkan. Mubrah putus dah sekalian. Bila putus sekalian, mustahil sama sekali berubah. Kalau berubah, di mana letak ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali begitu, sekali begini. Saya ada terbaca dalam FB tu, dia ada pertikaian. Hak ni kata tak berubah dah, hak ni kata berubah.
Cuma yang tulis tak berubah dah tu betul dah. Betul dah ditulis tu, cuma cara susunan ayat tu agak mengelirukan sedikit. Hak kata tak berubah dah tu. Hak memang kata tak berubah tu salah, memang tu lari terus tu. Hak ni hak kata tak berubah ni betul dah. Tapi cara huraian tu kena letak molek lah. Qada azali hak mana, qada luh mahfuzu malaikahnya hak mana, hak dicatat di budak 4 bulannya hak mana, hak tu kena letak molek. Betul dah. Qada azali tidak berubah. Hak yang kedua pula ni sama-sama ustaz belaka dua-dua ni. Hak ni pula kata berubah. Ha, dia kata berubah. Berubah hak mana? Hak luh mahfuz kita molek, bukan hak qada azali yang kita bicara kemain kenang. Kalau kita boleh merubah qada Allah, power lah kitanya. Allah mengqada kepada azal, itu Allah Ta'ala. Kita buat menjadi terubah qada Allah, power kita. Yang masalah sekarang, kamu nak ubah dengan apa? Nak ubah dengan doa. Doa tu hak siapa? Doa hak siapa? Melainkan doa ni bukan hak Allah. Allah mengqada sekian-sekian, Allah tidak mengqadakan daripada doa. Tiba-tiba panda-panda dia berdoa. Allah budak ni berdoa. Dan Allah Ta'ala janji dah. Udu'uni astajib lakum. Minta oleh kamakan lakum, nasihat aku perkenan. Allah pun tak ada arah dah. Janji-janji dah. Allah kenalah turu. Jiwa Allah ni macam ayah dia, dia buat. Dia berdoa tu lah kodok kodak. Berubah ke mana lagi? Atau kata berubah hak di luh mahfuz. Dan kita pun berdoa. Wa kini syarrama qadai. Lindungi akan daku akan kejahatan yang engkau qadakan. Kita minta lepas daripada qadak kejahatan daripada Allah. Minta lepas macam mana? Allah mengqadakan, nak lepas macam mana? Jadi wa kini syarrama qadai. Kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada kejahatan barang kau qadakan. Allah qadakan kejahatan. Kita minta lepas. Boleh lepas? Syarrama qadai. Kejahatan barik kau qadakan ya Allah. Kita minta berlindung, minta lepas, minta nak kena. Jadi kejahatan tu Allah yang qadakan. Tapi kita minta lepas. Minta macam mana tu? Itu hak qadak yang tercatat di luh mahfuz. Berdoa dia akan dilepaskan daripada kejahatan yang Allah qadakan. Kalau tidak berdoa, dia kena ke depan. Dia kena ke depan. Tak berdoa, dia akan kena kejahatan yang Allah qadakan. Apa kejahatan yang Allah qadakan? Allah qadakan nikmat. Kejahatan dia kufur nikmat. Allah qadakan sakit. Kejahatan dia tidak sabar, marah dengan sakit tu. Itu kejahatan. Barang yang kau qadakan tu nikmat contohnya. Kejahatan dia apa? Tak syukur tu lah kejahatan dia. Barang kau kodok tu umpama sakit. Kejahatannya apa? Tidak reda, tidak sabar, marah pulaknya. Kenapa ya Allah kau kodokkan aku sakit? Itu kita benda kejahatan tu yang tercatat di luh mahfuz. Tidak berdoa, nikmat yang dapat tu tidak bersyukur. Kalau berdoa, nikmat yang dapat tu akan bersyukur. Jadi kita meminta berlindung daripada hak nikmat yang kita tak bersyukur. Minta berdoa, minta berlindung waktu. Bila kita berdoa, kita pun Tuhan pun perlindungkan kita daripada tidak mensyukuri nikmat, tidak sabar atas ujian Allah, tidak redha akan qada Allah. Tuhan pun lepas kita daripada waktu. Sebab kita berdoa, Tuhan pun lepas kita daripada tidak syukur, tidak sabar, tidak redha. Itulah hak azali. Itulah azali. Maknanya napuknya disuruh malaikat dia lah. Maknanya kalau tidak berdoa, nikmat dia tak akan syukur. Dia berdoa, nikmat dia akan syukur. Apabila dia berdoa, maka berubahlah daripada tak syukur kepada syukur. Berdoa itulah qada qadar, bersyukur itulah qada qadar. Jadi apa yang berlaku? Hak azali. Gitu.
Jadi kita minta tu minta Allah mahfuz lah tu. Wakini syarrama qadai, lindungi akan aku akan kejahatan. Akan kejahatan barang kau qadak kan di Luh Mahfuz. Hak azali tak boleh nak minta berlindung dah. Tapi kena jaga mulut. Jauh sangat tu. Antara hak kita bicara kemenkenam qadak azali dengan yang tercatat di Luh Mahfuz. Kau di Luh Mahfuz itulah katibun, malaikah yang yang menyurat, malaikah yang mencatat, kiraman katibin tu. Dia mencatat daripada Luh Mahfuz kepada suhu malaikah yang diserahkan untuk memerintah alam tiap-tiap tahun. Malaikat katibun mencatat di suhu malaikah satu catatan yang akan diletakkan di bawah arasy. Dan masyhur kita ni, inilah malaikat yang mencatat kebajikan dan malaikat yang mencatat kejahatan. So dalam kitab kita ni, yang mencatat kebajikan roki belah kanan, yang mencatat kejahatan ati sebelah kiri. Tapi ini bukan pandangan yang muktamad, tapi itulah yang kita belajar budak. Dan ni dalam kitab Pati Paridah sebagai dalam kitab Faridatul Faraid. Tapi kalau kita jumpa dalam kitab lain pula, rakik atik, kanan rakik atik dua-dua, kiri rakik atik, dia kanan satu, kiri satu. Setengah mengatakan hok hok di kanan tu nama rakik atik, hok di kiri pun nama rakik atik. Dua malaikat, kanan satu, kiri satu. Tapi di kanan tu nama dia rakik atik. Hak di kiri tu nama dia Rocky Ati. Ha dia gitu. Sebab Quran sebut maladai ma ma yang fizu min qaulin illa ladaihi raqibun ati. Tidak bertutur melainkan di sisinya Rocky Ati. Mana Rocky Ati? Bukan Rocky dan Ati. Rocky Ati. Mana belah kanan namanya Rocky Ati, belah kiri namanya Rocky Ati pada satu huraian. Pada satu huraian dah ada. Kanan malaikat katibun yang mencatat, kiri malaikat katibun yang mencatat. Kedua-dua malaikat dia panggil malaikatul kitabah, dia panggil. Malaikat yang mencatat ni bersifat dengan Rocky, yakni hafiz memelihara, dan Ati yakni hadir yang sentiasa hadir tak pernah berpisah pun. Itu dipanggil sifat bagi kiraman katibin, malaikah yang mulia yang mencatat kebaikan, yang mencatat kejahatan. Tapi kitab kita ni Rocky, malaikah sebelah kanan yang mencatat kebaikan, hati malaikah yang berada sebelah kiri yang mencatat kejahatan. Jadi ini 10 malaikah yang wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsir, selain daripada malaikat hafal, malaikat hamalatul arsy, dan selain daripada malaikat hafazah. Kita bincang minggu lepas malaikat hafazah, malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk memelihara manusia daripada kemudaratan. Itu malaikat hafazah, malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk memelihara hambanya daripada kemudaratan. Dia panggil malaikat hafazah, malaikat yang menjaga anak Adam. Jadi malaikat jin pun ada malaikat hafazah, manusia ada malaikat hafazah, jin pun ada malaikat hafazah. Itu pun di atas malaikat yang wajib kita imani secara tafsir. Boleh pergi pada ijma', kita imani malaikat makhluk Allah yang paling banyak sekali. Makhluk Allah yang paling besar dan makhluk Allah yang paling banyak sekali. Sehingga kan kata setengah ulama, bekasan air wuduk kita Allah Ta'ala jadikan malaikat. Jadi malaikat tak mati dah. Dengan air wuduk jadi malaikat, itu kan setengah ulama lah. Kan malaikat kan jadikan dia nur kan, bukan daripada air. Tapi ada setengah orang mengatakan seumpama tu.
Tapi nak ceritanya malaikat makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Tidak mengetahui bilangan malaikat. Malaikat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau malaikat yang banyak-banyak tu wajib kita imani atas jalan ijmal. Malaikat adalah hum ibadur rahman. Mereka adalah hamba kepada Tuhan yang bernama Rahman. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tidak ada catatan amalan. Malaikat tidak akan dihisapkan. Malaikat tidak akan dihimpun di mahsyar bersama jin dan manusia. Malaikat akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat akan berserah dalam syurga dengan apa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bak malaikat tak makan, malaikat tak minum. Ada menyatakan bahawa malaikat dapat nikmat di syurga dengan tasbih, dengan takdis. Tapi malaikat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malaikat tidak ada catatan amalan, tidak menerima catatan amalan, tidak ada hisab, tidak ada mizan. Malaikat akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malaikat adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tekan dan ngulupah, malaikat bukan pembantu Allah, malaikat bukan penolong Allah. Cerita empat malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail yang mentadbir alam, itu hanya majazi saja letak. Hakikinya mudabbir hakiki, yang mengatur hakiki, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jualah yang mengatur segala-gala perkara. Malaikat makhluk, makhluk lemah, tidak ada sebarang perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan, yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah tidak ada perbuatan. Walaupun makhluk Allah tu namanya malaikat, walaupun makhluk Allah tu namanya para-para anbiya, makhluk Allah tidak ada perbuatan. Gerak dia makhluk Allah adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk gerak diam para malaikat. Yang lagi faham, seolah-olah malaikat adalah pembantu ataupun penolong bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Allah. Allazinahum ibadur rahman. Allazinahum ibadur rahman. Mereka adalah hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Hamba Allah. Bukan penolong Allah Subhanahu Wa Taala. Patutlah kita kita ni comel ni pembicaraan di surat sebelah tu, surat 55 tu. Malaikat dan mereka itu beberapa hamba Allah juga, yang dijadikan akan daripada nur. Dan mereka, mereka malaikat, beberapa hamba Allah juga. Hamba Allah juga. Bukan hanya manusia sahaja hamba Allah, malaikat pun hamba Allah. Tugas-tugas malaikat itu tugas majazi sahaja, letak sahaja. Menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, itu hanya majazi sahaja. Menurunkan wahyu Allah Ta'ala. Itu dalam Quran sebut tu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami, kami golongan terlepas orang kata tu kami tu. Kenapa Allah Ta'ala tak kata kami? Sebab bersekutu Allah Ta'ala dengan Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Rasul. Orang tiga orang gitu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan akan Al-Quran. Sebab apa Allah Ta'ala sebut dengan kami? Sebab di situ perbuatan Allah dan perbuatan malaikat Jibril. Jadi bersekutu antara perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril, sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan kami. Ha, pada ni.
Jadi dia mensyirikkan Allah jelas-jelas pada perbuatan. Jadi perbuatan Allah bersekutu dengan perbuatan malaikat Jibril. Hura seumpama tu, nak kamanglah hura seumpama tu. Sebab tu Allah menyebut kami. Sebab tu Allah menyebut wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, akan tetapi Allah Taala lah yang melontar pasir. Kenapa Allah Taala kata ketika engkau melontar, ketika Nabi melontar pasir? Dalam peperangan Hunain dengan Puak Awazin selepas pembukaan kota Mekah tu. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, sebab Nabi lontar. Tapi Nabi lontar dengan kudrat Nabi, lontar tak sampai. Dengan kudrat Allah, Allah lah yang sampaikan pasir itu ke dalam mata orang kapi. Sebab kudrat Nabi ni lontar pasir jauh, orang kapi ni duduk, orang kapi panuh. Nabi dan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lari tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panuh. Mana kapi tu duduk jauh panuh. Kalau dekat tak panuh, dah pakai pedang lah kalau dekat. Tapi Nabi genggam pasir, Nabi pun lontar. Sahatul wujud tu Nabi lontar. Doa sahatul wujud Nabi lontar tu. Tapi dengan kudrat Nabi tak akan sampai ke mata orang kafir. Jadi Nabi lontar separuh. Kudrat Allah lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Maksudnya Nabi separuh, Allah separuh. Oh, diorang gitu. Kita pun dengar, ya juga. Sebab Tuhan kata, Izramaita, engkau lontar. Engkau lontar tu. Tapi engkau lontar, kudrah engkau takkan nak masuk pasir dalam mata orang kafir. Allah yang sambung. Hak tu jelas-jelas kamu tasil pada perbuatan. Tu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kamu tasil tu. Ngaji sifat 20 macam mana? Akhirnya berpegang dengan kamu tasil pada perbuatan. Tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Yang hak ahli sunnah hurahnya, tika engkau lontar pada zahir cua. Hakikinya Allah lah yang menggerakkan tangan Nabi untuk melontar. Allah lah yang masukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Tak ada kosi-kosinya. Keesaan Allah pada perbuatan. Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekian perkara. Bergerak tangan Nabi, Allah yang jadikan. Nabi gerak untuk genggam tu, Allah yang jadikan. Nabi gerakkan tangan untuk lontar, Allah yang jadikan. Masuk pasir ke dalam mata orang kafir, Allah yang jadikan. Allah khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Itu pegangan kita. Kita kena mati molek dengar pesan gitu kan. Oh ya juga, Nabi separuh, Allah separuh. Itu panggil bekerjasama, bersyarikat. Itu dia panggil syirik, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Wa ma ramaita, itu pada hakikat. Iz ramaita, pada zahir. Itu gitu je lah. Bukan nenek Allah melontar hakikat, Nabi melontar hakikat juga, sebenar-benar juga, tapi separuh. Hak Allah melontar ni, Allah yang masukkan pasti dalam mata orang kafir. Tapi perbuatan Nabi pada hakikatnya hak Nabi mutlak. Tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita sebut Nabi yang lontar. Sebut Nabi yang lontar. Itu cerita asbab zahir. Cerita hal makhluk lah. Cerita Nabi, cerita malaikat, cerita perbuatan kita. Itu cerita asbab belaka. Pegangan kita tetap dah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Makhluk tak ada perbuatan. Walaupun makhluk tu namanya anbiya, nabi-nabi. Walaupun makhluk tu namanya malaikat. Tetap tidak ada perbuatan. Sebab hamba Allah lemah. Lemah tidak ada perbuatan. Kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi diri pilihan dan perbuatan kita tetap qada dan qada Allah. Berarti pilihan dan perbuatan kita memang tak ada pada hakiki. Sebab pada hakiki sebenar-benar sekalian qada qada, termasuk diri pilihan, termasuk diri perbuatan.
Kita berpegang sekian qada' dan qadar. Bukan kita pandang. Kena pandang afa'alullah. Kena pandang perbuatan Allah. Kena pandang perbuatan Allah. Hilangkan pandangan perbuatan diri kita. Mari belajar ni bukan perbuatan diri kita. Mari belajar kena pandang perbuatan Allah. Baik. Kita i'tiqad perbuatan Allah. Yang kita pandang, yang kita pandang perbuatan siapa? Mari belajar. Hak pandang basirah kita, pandangan mata hati kita, siapa mari belajar? Kitalah mari belajar. Nak tu rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Kita nak melangkah. Nak pergi ke masjid. Sudah belajar alhamdulillah, boleh belajar hari ni. Sebab apa? Kita yang belajar. Kena pandang Allah. Dah i'tiqad sekian qada' bukan pandang. Ha, pandang tu bicara syuhud, itu bicara makam, bicara lain. Kita duk bicara i'tiqad, i'tiqad, i'tiqad digeruk pandang, pandang, pandang. Jangan pandang kepada perbuatan hamba. Pandang pada perbuatan Allah. Jangan pandang macam mana? Bukan kita wajib berpegang, kita ada pilihan. Kita wajib berpegang, kita ada perbuatan. Jangan pandang pilihan hamba. Jangan pandang perbuatan hamba. Hanya pandang perbuatan Allah. Lepas tu, berpegang dok hamba ada pilihan. Berpegang dok hamba ada perbuatan. Tidak berpegang, cabari yang mana? Sesat. Kita bicara i'tiqad. Pandang tu syuhud. Kita kena rasa afa'alullah. Rasa tu zauq. Itu bicara maqam awliya. Kita bicara i'tiqad, pegangan. Bukan bicara bak syuhud, pandang. Bukan bicara bak zauq, rasa di hati. Kena rasa di hati. Qada' qadar, itu pun nak kena. Itu bicara bak maqam awliya. Kita bicara bak pegangan i'tiqad. Memang kita rasa kita. Kita buat baik, kita belajar, kita buat amal. Kita rasa kita. Oleh kerana rasa kita itulah kena sentiasa mujahadah daripada riak ujuk takabur. Kenapa kita kena mujahadah dari riak ujuk takabur? Sebab saya yang buat baik. Kena pandang, kena hilangkan saya. Tak boleh nak hilang waktu itu. Dia suruh hilangkan rasa diri buat. Supaya tak ada riak ujuk takabur. Waktu tak boleh hilang. Lepas tu riak ujuk takabur, mujahadah lah. Kenapa mari riak ujuk takabur? Kerana kita memandang kebaikan tu pilihan kita. Kerana kita memandang kebaikan tu perbuatan kita. Sebab tu mari riak ujuk takabur. Kena mujahadah lah daripada riak ujuk takabur. Kita kena hilangkan memandang pilihan diri. Tak boleh. Kita kena menghilangkan memandang usaha diri. Tak boleh tu. Bukan kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Nak menghilangkan macam mana? Kita belaka kan? Sahaja aku ambil sembahyang, sahaja aku sembahyang, sahaja aku. Aku belaka kan? Kita ada aku. Kitalah pilih. Kita yang buat. Kena hilangkan rasa pilihan diri. Tak boleh tu. Nak hilangkan rasa pilihan diri, cocok sejarah. Pening pula dengar tu. Cocok apa pula? Cocok kau budak-budak cocok. Nah, pening. Hak tu tak boleh nak hilang hak tu. Bukan kita wajib berpegang. Kita yang memilih, kita yang melakukan. Wajib berpegang. Ha, tapi apabila saya buat, saya buat, saya buat, kena mujahadah daripada riak, ujub dan takabur. Nak hilang 100%. Tak ada sikit pun riak, ujub, takabur. Tak ada sikit. Maqam fana, maqam awliya. Tak ada di bahasa mereka, malaikat af'alullah. Ha, itu barulah selamat. Itu maqam awliya tak boleh nak buat tu. Macam mana jangan memandang pilihan diri? Macam mana jangan memandang perbuatan diri? Hak ni hak kelajuk akhirnya mu Tuhan tu jabariyah. Salah pengajaran gitu. Dia nak tekannya i'tiqad qada' qadar. I'tiqad keesaan Allah pada perbuatan. Tapi yang kita memandang pilihan dan perbuatan kita. Kita berkata pilihan dan perbuatan kita. Kita beriktikad ni. Hamba ada pilihan. Kita beriktikad. Hamba ada perbuatan. Kita ada sunnah berjamaah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akan dikaya Allah kami yang sembah.
akan dikira Allah ni kami yang minta pertolongan. Ha, sampai masa Allah lenyapkan di Basirah pilihan dan perbuatan diri, itu makam fana, makam awliya. Kita boleh nak kena pandang Allah, pandang qada Allah, pandang af'alullah, perbuatan Allah, pandang keesaan Allah. Bukan i'tiqad, bukan pandang. Pandang tu syuhud, rasa, rasa tu zauq, itu cerita bab makam. Ni kucalana jadi. Dan ni akhirnya boleh tunduk pada Jabariyah. Mu Tuhan, mu Tuhan, tak ada pilihan kita, tak ada perbuatan kita. Jangan rasa pilihan diri, jangan rasa perbuatan, jangan pandang, pandang Allah, pandang Allah. Betul? Mu Tuhan tu Jabariyah. Jangan gitu. Nafsu-nafsu hilang macam mana di hati kita? Memang kitalah yang buat. Kita yang memilih dan kita yang melakukan. Wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar, hakikinya memang jabariyah. Hakikinya memang jabariyah. Tapi salah jabariyah kerana langsung tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, bercanggah dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sampai maqam Allah yang fanakkan di Basirah Aulia, tidak ada ikhtiar dan usaha. Itu dipanggil mazhab Ahlul Kashfi. Itu bicara lain. Kita i'tiqadi mazhab Ahlussunnah Jemaah, kena berpegang di akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, itu akidah Jabariyah. Tapi memang hakikinya adalah Jabariyah. Dok, sekarang ni jadi masyhur sikit. Tak tahulah takut kebetulan. Dan AB-AB pun nampak, eh banyak orang cara benda-benda hak bak kodok-kodak, hak kodok yang berubah, hidup bicara benda gitu. Tapi dia jadi macam-macam, capu aduk sekali. Capu. Hak betul ada, hak tak betul pun ada. Hak betul, hak ustaz juga. Hak tak betul pun, hak ustaz juga. Hak orang ramai-ramai tu dah ambil kira hak tu, hak ramai-ramai tu. Kira hak title ustaz. Hak tak betul pun title ustaz juga. Kita ni walaupun dah ustaz pun kena tahkik molek, kena kemah molek. Kita susah dah tu hak aqidul iman yang 50. Ha, ni bicara bab malaikat, nak bicara bab kita, nak bicarakan hak rukun iman lengkap ke enam-enam rukun iman. Hak dalam kita pati paridah kita ni. Tapi ringkas jelah bicara malaikat pun ringkas, bicara bab kita pun tak panjang mana. Sebab bab malaikat, bab kita ni ringkas jelah secara ijmal. Kita beriman dengan sekalian malaikat, kita beriman dengan sekalian kitab. Secara tafsir, malaikat-malaikat al-10, malaikat hamalatul arsy, malaikat hafazah. Hak kitab secara tafsir pula, Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Hang itu je. Dan kita imani akan sekarang perkara yang terkandung dalam kitab. Kita imani sekalian. Ha, tu hak rukun iman, beriman dengan kitab. Ringkas je lah. Beriman malaikat, beriman kitab. Hak ni clear, tak ada orang yang tidak beriman dengan malaikat, tak ada. Tak ada orang yang tidak beriman dengan kita, tak ada. Mana simple je. Hak payahnya, hak rukun iman yang kenal, qada dan qadar, yang sebenarnya sudah masuk di rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah, yang keesaan pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu. Itulah pembicaraan qada dan qadar, masuk di bawah bicara sifat 20. Sifat 20 tu untuk mengesahkan kita beriman dengan Allah. Jadi beriman qada dan qadar masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi asingkan untuk penekanan, untuk fokus kepada bicara qada dan qadar yang sebenarnya pembicaraan panjang di bawah sifat iradah. Dan kita pati paridah kita ni hak panjang di bawah sifat iradah. Kitab-kitab Allah dan wajib kita i'tiqad bahawasanya bagi Allah beberapa kitab yang diturunkan di atas rasul-rasulnya.
setengah daripadanya nama-nama seperti berikut: Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Ini setengah. Beberapa kitab ni banyak. Setengahnya Taurat, Injil, Zabur dan Quran yang wajib diimani atas dalam tafsir. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin muka surat 14. Muka surat 14 di hujung saja. Di hujung saja. Surat 14 di hujung. Sebelum berpindah kepada muka surat 15. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dibaca, dan dibaca olehmu. Itu masuk di surat 15 dah tu. Jadi surat 14 bawah sekali tu, ujungnya. Dan dibaca olehmu. Dan dibaca olehmu. Mana? Dan baca olehmu lah. Pada ketika itu, pada ketika itu, pada ketika membasuh kakimu yang kanan. Dan dibaca olehmu pada ketika itu, pada ketika membasuh kaki yang kanan serta dua mata kaki. Baca Allahumma sadbit qadamaya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika as-salihin. Allahumma sadbit qadamaya ala siratil mustaqim ma'a akdami ibadika as-salihin. Allahumma sabbit qadamaya. Ya Allah, tetapkan olehmu akan kedua kakiku. Qadamaya ni tapak kaki. Qadamaya ni dua tapak kaki. Qadamun tapak, tapak kakilah. Qadamun tapak kaki. Rijelung tu kaki. Kaki tu rijelung. Hok dalam ayat tu kan, hok basuh kaki ni wa arjulakum, wa arjulakum, rijelung tu kaki. Qadamun tu tapak kaki. Rijelung kaki, qadamun tapak kaki. Tapi kadang-kadang sebut tapak kaki tu kakilah. Tapi asalnya rijlum barulah kaki. Dalam Quran sebut rijlum kan. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuh oleh kamu akan kaki-kaki kamu hingga dua mata kaki. Itu rijlum. Kalau qadamun tapak kaki asal makna. Allahumma sadbit qadamaya. Ya Allah, tetapkan akan kedua tapak kakiku ala siratil mustaqim, atas titiang sirat, titiang siratil mustaqim. Ma'a akdami ibadika as-salihin, bersama dengan tapak-tapak kaki segala hamba engkau yang soleh. Bersama dengan tapak-tapak kaki hamba engkau yang soleh. Ini doa ketika membasuh kaki kanan. Hok kaki kiri pula depan tu. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamaya ala sirati finnari yauma tazillu. Yauma tazillu aqdamul munafiqina
wal musyrikina. Itu doa tiga basuh kaki kiri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau akan bahawa tergelincir oleh dua tapak kakiku atas titian sirat pada api neraka pada hari tazillu akdamul munafikin wal musyrikin, pada hari tergelincirlah oleh tapak-tapak kaki orang-orang munafik dan orang-orang yang musyrik. Itu ketika membaca, ketika membasuh kaki kiri. Ketika membasuh kaki kanan, minta Allah Ta'ala tetapkan kaki kita ketika meniti tiang sirat. Ketika membasuh kaki kiri, kita minta berlindung daripada tergelincirnya kaki kita ketika meniti tiang sirat. Tergelincir, masuk dalam neraka lah. Sebagai gelincirnya kaki orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Ini doa ketika membasuh anggota wuduk yang kita maklum. Ini pandangan hak Imam Ghazali, pandangan hak Imam Rafi'i. Yang mana sunnah kita membaca doa ketika membasuh anggota wuduk Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Syekh Ramli, pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Maliki, ada bacaan-bacaan doa yang disunatkan. Cuma doa-doa ni orang dulu-dululah. Orang kemudian-kemudian ni payah sikit sebab dia doa asing-asing tu. Doa lain-lain. Satu doa tu lain-lain. Nak kena ingat satu-satu. Kemudian pula boleh cerita pula pandangan yang muktamad tidak ada bacaan doa, oh lagilah. Kalau kata ulama kata sunat belaka pun kadang-kadang belum tentu lagi nak hafal, sebab kena hafal. Doa ketika basuh pergelangan tangan, ketika berkomo, ketika masuk air ke hidung, ketika basuh muka, ketika basuh tangan, ketika sapu kepala, sapu telinga, ini ketika basuh kaki kanan, ketika basuh kaki kiri, doa lain-lain belaka. Kalau nak amal kau kena tulis molek kan. Tak ada ke hak jenis poster tu kan, kan orang sekarang ni kan poster comel-comel tu kan, kan dia ada poster comel-comel, tulis dengan doa dengan makna kepada doa. Tak ada, tak pernah jumpa bacaan doa ketika membasuh anggota wuduk. Tak ada. Ke kan ni pernah jumpa tak doa-doa lain tu? Kita biasa jumpalah doa lain tu. Doa masuk tanda ada hak dia punya tulis molek lah. Tulis mana kertas kilat molek. Ada hak jenis ditulis itu bacaan-bacaan dalam sembahyang serta dengan makna lengkap. Jadi macam dipanggil poster. Bacaan-bacaan dalam sembahyang serta dengan makna. Comel gitu. Ni tak ada ni. Hak bacaan-bacaan doa ketika membasuh anggota wuduk. Maknanya tak payah ngapalah. Kita basuh anggota wuduk, kita pun baca. Maknanya kita lacor tapi tak ingat. Jadi tengok tu, kita boleh baca lah. Mana tengok tu bukan tengok betul benar, bukan. Bukan tengok betul benar. Maknanya kita lacor baca tapi tak ingat. Mana kalau ada macam ni poster doa, mudah lah. Kalau nak beramal ni. Tapi memang orang tua dulu dia hafal bacaan doa ni. Sunat si pandangan Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Syekh Ramli, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Tapi memanglah pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i tidak ada bacaan doa ni. Tidak disunatkan. Gitu lah. Tapi kalau kita tengok pada makna doa ni, oh makna yang kita nak sungguh lah ni. Ini yang kita nak ni. Makna Tuhan tetap tapak kaki ketika meniti tiang sirat syurga, jawapan dia. Mana kita minta berlindung daripada tapak kaki kita tergelincir. Tergelincir tak akan ke neraka. Bila Tuhan lindungi kita daripada tapak kaki kita tergelincir, syurgalah. Makna doa ni apa ni? Doa syurga belaka ni. Doa ni doa nak syurga belaka. Doa-doa nak syurga belaka. Dahulu doa ketika basuh tangan,
Doa mudah-mudahan Allah tak berikan catatan amalan dengan tangan kanan, dihisap dengan hisap yang ringan, syurgalah. Kita berdoa ketika basuh tangan kiri, kita minta melindung Allah daripada memberi catatan amalan kepada kita dengan tangan kiri ataupun sebelah belakang. Tuhan lindungi kita daripada menerima catatan amalan daripada sebelah kiri ataupun sebelah belakang, berarti menerima catatan amalan tangan kiri, syurgalah. Yang ini mencatat amalan tangan kanan, syurga. Hisap pulak ringan. Dia banyak berdoa. Itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang banyak berdoa, hamba yang kurang berdoa, ada kesombongan di situ. Apa sombongnya? Seolah-olahnya cukup dah, bereh dah, mitok-mitok dah juga. Bukan tak mitok langsung, tapi cukup dah lah mitok tu. Pun kadang-kadang mitok je bacaan dah semayang doa, tapi apa benda doa pun kita tak tahu. Tak tahu pun apa yang kita baca tu doa. Jadi tak ada kesungguhan tu, tak ada. Dia ada ciri kesombongan. Bila banyak berdoa, itu tandaan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sentiasa berdoa, memohon, meminta, mana apa ni, kita banyak kekurangan. Sebab tu sentiasa meminta, sentiasa memohon. Kenapa? Kita banyak kekurangan. Tapi kalau kita rasa cukup dah, maknanya kira-kira kita ni amalan kebaikan banyak ni, syurga dah kita dah minta dah lah. Bila ahli syurga sahaja, ketika meniti tiang sirat, pastilah tapak kaki itu akan tetap, tak akan gelincir. Dah kalau kita terjamin syurga dah. Mana kalau ada saklar kita comel lah, bubuh molek. Lepas tu boleh baca lah. Bubuh tempat ambil semayang tu lah. Bubuh tempat ambil, lepas tu baca. Kemudian kita baca doa ni pun hak comelnya doa-doa yang sama, bukan doa lain-lain. Hak comelnya doa yang kita baca tu ingatlah makna, tahulah makna dia, tahu makna, tahu makna. Kita ke, kita tak ada doa bahasa Arab dah. Kita cerita doa semayang, kita ada doa bahasa Arab. Hak doa semayang, doa lepas semayang, doa lepas mai, ada doa doa bahasa Arab ke bahasa Melayu je? Hak tu imam tu, hak kita aminkan, amin pun kita tahu apa tu imam kata. Hak kita, hak kita ni, kita selalu semayang, kita berdoa, ada doa doa bahasa Arab? Hak kita doa bahasa Arab tu satu doa je. Tu imam mana-mana pun, tu imam lah, imam mana-mana pun semalam waktu doa tula je ke tu imam doa lain-lain? Subuh doa lain, zuhur doa lain, asar doa lain, doa tula je. Siapa ke tu imam doa tahlil pun doa hak semayang dia. Allah kata terang mak tu imam ni, doa lepas tahlil, lepas mai isyak tu ada tahlil, doa doa semayang dia. Doa tahlil tak ada ke tu imam? Kita pandai doa ni, dia kata. Allah kata doa tahlil lain, supaya Allah Ta'ala sampaikan pahala tahlil kepada almarhum Sianu-Sianu bin Sianu. Doa lah khusus lah kepada dia. Tak apalah, kita dah sebut pun, kita doa, kita niat dah di hati untuk dia. Oh, niat dah tahlil ni untuk nama yang disebut tu, niat dah, dia kata. Awak niat dah, nama tu awak maklum dah kepada hak ahli jemaah yang tahlil sama, supaya niatkan sama pahala tahlil pada nama yang disebut. Dia tak beritahu ke tak ahli jemaah? Tak beritahu tu, kita sebut dalam doa. Ilal marhumah Sianu bin Sianu. Ha ni, jadi yang tahlil di belakang tak niat pun tak apa dah, ni doa ni, sebut nama dah doa ni. Tapi kalau dah sebut nama, niat di hati untuk nama tu boleh juga. Tapi Tik Iman ni kata, saya niat dah pahala untuk nama tu. Awak niat dah pahala untuk nama tu, hak belakang awak ramai-ramai ni, ni belakang awak ramai-ramai ni,
Awak beritahu tak nama dia? Nama yang untuk ditahlilkan. Beritahu tak? Tak. Lepas tu? Mana kira-kira tu? Oh tak apalah. Tahlil boleh pahala dah. Kita boleh pahala dah, tetap boleh pahala dah. Kita tahlil ni untuk hadiah pada arwah. Luar tu ada tu mi goreng lah apa luar tu. Ada mi goreng luar tu kan? Dah. Kita tahlil tak sebut nama pun. Betul niat tak apa dah. Tapi saya dah sebutlah nama. Ilal marhumah. Mana kalau tak niat belakang pun tak apa dah sebab sebut nama. Lepas mayam, doa tu. Lepas tahlil, doa tu juga. Nak cerita apa ni? Satu doa je sebenarnya kita. Tok Iman dah pun satu doa. Kita pun samalah satu doa je. Biar tahulah makna. Kalau kita doa kat Melayu, janji berdoa. Tak apa dah. Melayu pun Melayu lah. Janji berdoa. Tapi afdal kat Arab. Mana afdal kita doa dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Arab. Memanglah doa ni ibadah. Ibadah afdal kat bahasa Arab lah. Dah kalau bahasa Arab, dah tahu makna. Tahukah makna? Dia gitu. Doa dengan bahasa Arab, serta tahukah makna. Tapi kalau kita doa kat Melayu pun tak apalah. Tapi jangan dalam semayang. Jangan dalam semayang. Ada orang jok. Dalam semayang pun boleh doa kat Melayu. Dia kata, Tuhan tahu eh. Bahasa Arab Tuhan tahu. Bahasa Melayu Tuhan tahu. Bukan masalah bahasa Arab Tuhan tahu. Bahasa Melayu Tuhan tahu. Keluar perkataan tu Tuhan yang buat. Bukan kata Tuhan tahu saja. Tuhan buat. Keluar doa bahasa Arab. Tuhan buat. Keluar doa bahasa Melayu. Memanglah Tuhan tahu buat Tuhan buat. Tapi dalam semayang tak boleh ikut bahasa Melayu. Batal semayang. Lepas tu dia kata, kesian kau orang tua dia kata. Tak pandai nak doa dia kata ke bahasa Arab. Dan nak doa ni, nak doa dalam sujud terakhir tu lah. Dah, tak tahu ke bahasa Arab. Kesian kau orang tua dia kata. Terpahir nak cerita lah kalau nak kerti bahasa Arab. Tak pasal doa dalam semayang. Doa luar semayang ke bahasa Melayu. Dah ni nak doa dalam semayang ni. Hafal lah doa bahasa Arab. Tidak tahu dia kau bahasa Melayu. Batal semayang doa bahasa Melayu. Ustaz, saya doa dalam hati. Bukan kuk mulut. Kita doa ni dengan lidah. Bukan dengan hati. Ada pula di sujud lama. Dia doa dalam hati. Bukan kata salah. Di sujud lama mana pun tu rukun panjang. Sujud sejam pun boleh buat dia rukun panjang. Tapi bukan makmum ni semasa orang. Dia pun duduk hati dia je. Tapi doa ni ibadah lidah. Ibadah lisan. Kena sebut di lidah. Barulah panggil berdoa. Oh tu dia panggil duduk saja orang panggil. Tapi dia hati doa dengan hati. Mana tak ada arah boleh je lah. Tapi bukan begitu cara dia. Doa kok lidah lah. Lepas tu tak reti nak doa. Tak reti. Reti tak berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Reti tak? Kita ni ada nak doa ni. Nak suruh anak kita nak suruh. Niatlah ketika Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan kebaikan atas dunia. Kita niat di hati kita. Apa yang kita nak tu? Tak payahlah nak totok. Ya Allah, berilah anak saya. Berilah saya dapat ni. Berilah saya ni. Tak payah totok. Rabbana atina fid dunia hasanah. Kita minta kebaikan. Kita niat di hati kita. Apa yang kita nak tu? Takkan doa Rabbana atina fid dunia hasanah pun tak pandai. Itu doa ayat Al-Quran paling afdal. Itu doa ayat Al-Quran paling afdal. Kalau kita mau berdoa, kita mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana. Kita mengaku salah. Wa tarhamna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Tuhan tidak ampun itu tak kisah belah. Kita minta Tuhan kisah belah itulah. Kita datang niat di hati kita apa yang kita nak. Nak minta betul-betul kita banyak menzalimi diri kita.
Itu cara berdoa juga. Oh tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, minta betul benar. Rabbana zalamna, kita minta tapi kita mengaku kita salah. Ada ni. Kita mengaku kita salah. Jika engkau tidak ampuni, engkau tidak beri rahmat, nasihat aku dengan orang yang rugi. Kalau engkau tidak ampuni, minta Allah ampuni. Kalau engkau tidak beri rahmat, minta Allah beri rahmat kita. Kita nak apa? Niat di hati tu. Mesti kita ingat Rabbana zalamna anfusana. Itu pun ayat Quran. Jadi pelik tau. Diingat ke doa ni hok mana berkali? Dia bunyi Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Hok tu je. Apa pula tu ayat Quran? Nabi banyak berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Nabi banyak berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa macam tu dalam sujud? Tapi nak ceritanya bahasa Arab. Tapi hok ni ayat Quran dan memang kita tahu mana. Dah kita tahu dah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mesti kita tahu makna. Macam tu ah. Orang boleh doa kok Melayu, dia kata Tuhan tahu belaka bahasa dia kata. Tak boleh Melayu dalam semayang, batas semayang. Kemudian hok bacaan-bacaan ni kalau kita tak ingat, setengah pandang menyatakan walaupun hadis ni hadis hasanul gharib, ada setengah mengatakan kita bacalah tiap-tiap membasuh anggota wuduk dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan ni ada dalam kitab Fathul Mu'in. Mana tiap-tiap anggota wuduk yang kita basuh, kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika membasuh tiap-tiap anggota wuduk. Ini doa khas ni. Basuh kaki kanan doa khas. Basuh kaki doa khas. Kemudian kita minggu lepasnya, ketika membasuh kaki, disunatkan kita menyelati. Disunatkan kita menyelati ketika membasuh kaki kanan dan menyelati ketika membasuh kaki kiri. Sunat menyelati bagi orang yang jari kakinya apa? Renggang lah. Kalau jari kakinya rapat, jadi macam putih tengah tu, ada orang tua yang seumpama tu dia rapat, tanpa menyelati air tak sapa di celah antara jari, maka wajib menyelati. Sebab ada jari yang seumpama tu. Tambahan pula kalau musim-musim hujan ni kan, di jari rapat tu, orang panggil apa? Makan air. Makan air, di jari rapat. Itu kena jaga tu. Sebab pada jari rapat, kalau dia tidak selati celah ni, air tidak akan meratai. Maka kalau air tidak meratai, tanpa menyelati, maka wajib menyelati. Honi ni tanpa menyelati, air sapadah. Maka disunatkan menyelati. Kemudian kitab kita ni selati jari kaki menggunakan kelingking tangan kiri. Selati jari kaki dengan menggunakan kelingking tangan kiri. Kemudian ketika menyelati jari kaki itu, disunatkan menyelati daripada pihak bawah. Disunatkan menyelati daripada pihak bawah. Bukan selati ni. Tak kena kanan kiri pula kan. Ni kiri. Mana bukan selati daripada sebelah atas, selati daripada sebelah bawah. Selati daripada sebelah bawah bermula daripada kelingking kaki kanan sampai di ibu jari kaki kanan, beti situ. Kemudian basuh pula kaki kiri 3 kali, hati ketus selati. Basuh kaki kanan 3 kali, selati 3 kali. Selesai. Basuh kaki kiri 3 kali, kemudian selati kaki kiri 3 kali.
daripada ibu jari kaki kiri diakhir dengan kelingking kaki kiri. Makna kaki kanan kita mulai di kelingking kaki kanan, kita akhir di ibu jari. Adapun kaki kiri, kita mulai di ibu jari kaki kiri. Bukan ibu jari ni. Di celah jari ibu jari tu lah. Di celah jari ibu jari kaki kiri sampai ke kelingking kaki kiri. Makna cara selati macam sebut ngelepah, sebagaimana cara kita disunatkan ketika kerak kuku kaki. Kita bicara ngelepah kan? Bicara berkaitan dengan selati. Selati jari kaki bermula daripada kelingking kaki kanan, diakhiri di kelingking kaki kiri. Itulah cara yang disunatkan ketika kita kerak kuku jari kaki. Kita kerak daripada kelingking kaki kanan sampai di ibu jari. Lepas tu kaki kiri ambil daripada ibu jari kaki kiri sampai ke kelingking kaki kiri. Itu cara yang disunatkan ketika kerak kuku jari kaki. Mudah je lah, distrik gitu je. Hak payahnya adalah ketika kerak kuku tangan tak payah sikit. Kerak kuku tangan tu hak payah sikit. Dan memang dalam kitab-kitab dia cerita hak berkaitan dengan kerak kuku jari tangan ni kuku mana dulu. Dan kitab Fiqh Islami Wa'adillah tu pun cerita ketika kerak kuku jari tu ambil mana dulu. Memang kitab bicara mula daripada telunjuk tangan kanan, telunjuk, lepas tu jari tengah, jari mani, lepas tu jari kelingking, lepas tu akhiri di ibu tangan kanan. Kemudian hak kiri ni diambil daripada kelingking sampai ke ibu, straight. Dia payah sikit lah kalau hak tangan ni. Ada pandangan pula, hak pandangan Imam Nawawi, dia mula daripada telunjuk sampai ke kelingking, daripada telunjuk sampai ke kelingking. Lepas tu hak ni, dia tinggal ni. Kemudian ambil di kelingking, ambil di kelingking tangan kiri, asapa di ibu, kerak ibu tangan kiri, kerak ibu tangan kanan. Itu hak pandangan Imam Nawawi. Dia jadi hak ibu jari tangan kanan, ibu jari tangan kiri ni, mana ketika kerak tangan kanan, kuku tangan kanan ni, ibu tinggal dulu, ambil tangan kiri. Siapa di ibu, sudah di sini. Tapi dalam sesuatu kitab yang lain dah, dia ambil daripada kelingking tangan, telunjuk tangan kanan, jari tengah, jari manis ni tau. Lepas tu jari kelingking sudah lalu dah di ibu tangan kanan. Sudah selesai. Kan tinggal pula kan hak ibu tu kan. Selesai tu. Ambil kiri straight daripada jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, berhenti di ibu tangan kiri. Itu hak cara yang biasa digunakan. Itu cara yang biasa digunakan. Walaupun ada juga yang memang ada dalam kitab, ada yang kitab. Tapi hak ni dia payah sikit. Dia payah sikit sebab dia jadi selang-seli. Dia jadi selang-seli. Maknanya kalau tangan kanan diambil di kelingking, jari tengah, jari ibu, jari manis, jari telunjuk. Tangan kiri dimula daripada ibu, diambil tengah, diambil kelingking, diambil telunjuk, diambil jari mani. Dia selang-seli. Ni payah sikit lah. Ada ni. Dia tangan kanan dimula daripada kelingking, tengah, ibu, jari mani, jari telunjuk. Hak kiri pula ambil ibu, ambil tengah, ambil kelingking, ambil telunjuk, ambil jari mani.
Tinggal lagi. Tinggal. Tengok-tengok. Oi, sebatang tak kerak. Dah main dah selang-seli. Tu ada kil, ada setengah pandangan. Kaedah kat kuku seumpama tu. Dia ada selang-seli. Dia ada selang-seli. Mudah je nak ingat kat selang-seli tu. Tangan kanan mula di kelingking. Tangan kiri mula di ibu. Payah apanya. Ni tangan kanan, ni tangan kiri. Ambil belah mana? Ambil belah kanan dululah. Mana belah kanan? Kelingking, tengok, ibu, jari manis, jari telunjuk. Dah ni yang mana belah kanan? Ibu, ibu kanan kan? Ibu, tengok, kelingking, telunjuk, jari manis. Sekarang ni, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, hak belah kanan, jari mana? Jari kelingking. Tangan kiri, hak belah kanan, jari mana? Jari ibu. Mula daripada belah kanan lah. Tak payah. Cuma selang-seli. Tangan kanan, mula daripada sebelah kanan. Kelingking tangan kanan, jari tengah, ibu jari, jari manis, jari telunjuk. Dah tangan kiri, mana hak kanan? Ibu lah hak kanan. Ibu, tengah, jari kelingking, telunjuk, jari manis. Mudah je. Sebab tadi, dia lain. Dia ambil daripada kelingking, tengah, jari manis, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, ibu. Hak ni lain pula. Ambil daripada tangan kiri, ambil dia kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu. Jadi dia pesan lain. Tapi waktu muktamad. Waktu muktamad. Hak tadi, rasa-rasa terkadang lebih mudah. Sebab kita hanya dua belah tangan. Selang-seli. Tapi nak mula hak mana ni? Tangan kanan mula daripada jari sebelah kanan sekali. Mana? Kelingking. Lepas tu ambil selang. Tengah. Lepas tu ambil ibu. Lepas tu ambil jari manis. Lepas tu jari telunjuk. Dua tangan kiri. Mana kanan sekali? Ibu. Lepas tu selang-seli lah. Jari tengah. Jari kelingking. Jari telunjuk. Jari manis. Gitu no. Oh gitulah nak kita. Satu-satu. Satu-satu lah. Kita gomor je. Kerak kuku kat mana-mana. Hak capar di tangan. Dok, kerak kuku tu boleh pahala. Kerak kuku tu boleh pahala. Kemudian kerak kuku pula, kita kerak petang. Jumat petang khomih. Kita kerak petang khomih. Hak tu hak kebanyakannya. Kebanyakan Nabi kerak air khomih. Lepas asar. Kerak air khomih lepas asar. Lewat-lewat kot. Pagi Jumaat. Terlupalah nak kerak sibuk sangat. Kerak hari Senin. Gitu je lah. Itu kira pada hari. Kita memang kerak semua kuku petang Khamis ataupun pagi Jumaat. Dua tu je lah amalan orang kitanya. Petang Khamis ataupun pagi Jumaat. Tapi ada ketika apabila mari kelang kabuk sibuk pelik ni. Tak kerak kuku lah. Lepas tu nak kerak hari Sabtu. Kerak hari Senin. Kerak hari Senin. Sebab ada hadis menceritakan Nabi ada kat kuku hari Senin. Tapi kebanyakannya Nabi kat kuku hari Khamis. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha kat kuku pagi Jumaat. Jadi kat kuku memang amalan kita dah berpahala. Cara kat kuku. Nak mula hak mana? Itu hak sunat lain pula. Tapi nak ceritanya agama kita syumul. Sekecil-kecil perkara pun detail. Agama syumul. Sekecil-kecil perkara pun detail. Kita je tahu dengan tak tahu akan syariat agama yang syumul. Yang melengkapi. Kat kuku pun ada cara. Nak melangkah ke tandas pun ada cara. Nak keluar tandas pun ada cara. Nak melangkah ke pasar pun. Melangkah kaki mana dahulu. Nak melangkah keluar pasar. Semua perkara. Nak pakai baju. Nak masuk hok mana dulu. Nak buang baju. Nak buang hok mana dulu. Nak sikap. Sikap kok mana dulu. Satu-satu perkara. Nak bugi-gi-bugi sebelah mana dulu. Mana semua lengkap. Syariat Nabi SAW. Kita ni bukan masalah tak amal. Masalah kita tak tahu.
Biasa kita kalau hak kita tahu, kita amal, mudah-mudah je. Bukannya payah. Atau kalau ngaji dalam kitab ni satu perkara. Memang ngaji kitab ni, memang boleh ilmu baru semua. Tak ada kata, ah, kita tahu dah. Tak ada kata, ah, kita tahu dah. Kita akan jumpa semua. Walaupun banyak dah kita tahu sekalipun, kita belajar je, kita akan jumpalah perkara yang kita dah tahu. Kemudian, maka engkau basuh kaki kirimu yang kiri, kakimu yang kiri seperti yang demikian itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.